Aparatur pembelajar bukan hanya sekedar impian. Aparatur pembelajar, aparatur juara. Halo Sobat ASN dimanapun Anda berada. Dalam upaya pelaksanaan Jawa Barat Corporate University dan peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, peningkatan kinerja ASN melalui peningkatan kompetensi, BPSDM hadir dengan beragam infrastruktur pembelajaran. Kini Sobat ASN dapat mengikuti pengembangan kompetensi melalui Sista Praja. Sistem pembelajaran aparatur Jabar Diajar atau yang biasa kita singkat Sista Praja adalah sebuah metode pengembangan kompetensi melalui pembelajaran mandiri. Sista Praja diharapkan dapat memenuhi hak ASN memperoleh pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 dan Sista Praja dapat mempermudah Sobat ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Sobat ASN dapat mengikuti pengembangan kompetensi di mana saja dan kapan saja. Bagaimana cara mengikuti pembelajaran mandiri melalui Sista Praja? Oh, gampang sekali. Sobat ASN silakan registrasi di e-learning BPSDM Jawa Barat. Setelah memiliki akun e-learning, klik menu pelatihan Sista Praja. Kemudian Sobat ASN dapat mengikuti pengembangan kompetensi yang diinginkan. Tentunya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perjalanan seribu batu dimulai dari langkah pertama. Pembelajaran mandiri pun menjadi langkah nyata untuk kemajuan individu yang berkontribusi terhadap kemajuan organisasi. Sobat ASN, mari kita bangun Jawa Barat dengan cara menjadi aparatur pembelajar. Sista Praja mewujudkan ASN Jabar juara. Melalui pembelajaran mandiri, mari berkontribusi untuk negeri.